terbentuknya Kampung Tangguh Nusantara dan penanaman perdana Kampung Anak Muda Milenial Indonesia di Desa Pekan Kamis, Kecamatan Tembilan Hulu, Indragiri Hilir, merupakan bentuk sinergitas kebersamaan di antara pemerintah daerah, Polri, dan TNI dalam mewujudkan kegotong royongan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Lokasi penanaman perdana dan panen di Jalan Pematang Desa Pekan Kamis dengan luas lahan sebesar 2 hektar. Pada panen tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan serta dihadiri Ketua DPRD Indragiri Hilir, unsur Forkopimda, Camat serta Lurah sekecamatan Tembilahan Hulu, Ami Inhil dan kelompok tani karya Mekar Desa Pekan Kamis. Bupati Indragiri Hilir mengatakan, dengan adanya program Kampung Tangguh pada masa COVID-19, masyarakat tidak terhayut dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi masyarakat bisa memanfaatkan tanah-tanah dan lokasi terlantar yang bisa menghasilkan bahan pangan makanan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, Haji Muhammad Wardan tetap mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Negeri, saya menyampaikan apresiasi, penghargaan, ucapan terima kasih kepada jajaran Kapolres. Ini program Kampung Tangguh yang memang diinstruksikan oleh Pak Kapolda dalam rangka merealisasikan program Jaga Desa beberapa waktu yang lalu yang sudah di secara nasional, maka Bapak Kapolda membuat di Provinsi Riau ini ada program Kampung Tangguh. Dan alhamdulillah tadi Pak Camat sudah melaporkan semua desa, kelurahan di Kecamatan Tembilan Hulu sudah melaksanakan kegiatan program Kampung Tangguh ini. Dan saya pikir seluruh Kabupaten Indragiri kita sudah melaksanakan ini. Dan untuk di Kecamatan Tembilan Hulu saja, panen yang kita laksanakan ini merupakan panen yang ke-8 kali. Yang jelas, dalam suasana hari ini, dunia, Indonesia, daerah kita yang hari ini dilanda dengan berkembangnya pandemi COVID-19. Tetapi, ya, dengan adanya program-program seperti yang kita laksanakan hari ini, Kampung Tangguh, ini tidak lain tidak bukan dalam upaya kita bagaimana secara bersama-sama dengan kondisi COVID hari ini, kita tidak menjadi gimana hanyut, tidak ada aktivitas sama sekali. Tapi alhamdulillah dengan ada program Kampung Tangguh ini, kita lihat betapa kalau kegiatan ada tanah-tanah yang terlantar seperti ini, nah diberikan contoh melalui program Kampung Tangguh, memberi contoh bahwasanya tanah-tanah yang terlantar itu apabila dimanfaatkan secara maksimal bisa menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Selain itu, Camat Tembilan Hulu Muhammad Nazar berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tim Polres Inhil yang telah memprakarsai kegiatan Kampung Tangguh. Dirinya berharap dengan adanya Kampung Tangguh ini, masyarakat bisa bangkit bersama dengan tetap menerapkan dan waspada kepada COVID-19. Berbangga, berbahagia sekali karena di tempat acara kita hari ini hadir langsung Bapak Bupati untuk melaksanakan panen sekaligus penanaman daripada tanaman yang sudah disiapkan oleh kelompok tani yang inisiatornya adalah daripada anak muda milenial Indonesia. Ini kita berbangga sekali karena dihadiri oleh Bapak Bupati dan Forkopimda Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi kami mewakili seluruh masyarakat, Bapak Bupati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Bupati dan rombongan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukan tugas seharian. Selain penanaman, Forkopimda Inhil juga melakukan panen terong, kacang panjang, serta kacang lendir. Zakaria Deni Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi.